Infrastruktur huruf C masih tersegel, Bapak. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan untuk Bapak Gibran Raka Buming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam lima tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab dua menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun ipal komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar misalnya dengan Wonogiri, Klaten untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program eh, pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Kedepan masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali karena kami dari paslon nomor dua ingin menyiapkan generasi generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan Kisi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi, ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan kisi kita kerjakan, sanitasi, drenase, air bersih, kawasan kumuh. Ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, Pak. Cukup. Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran. Mas Gibran, yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator: bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di kota atik dari APBN, APBD, gitu ini untuk ini untuk ini. tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh selesai. Waktu anda habis bah. baik, kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang ber, ber, berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional, infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup, Bapak? Cukup. Baik. Kita stop, countdown. Tenang. Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaymin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaymin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial stunting itu loh, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi, Pak, Program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah, semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial, program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Tenang. Baik, kita, kita masih, akan lanjutkan. Lanjutkan. Harap kita tenang. masih kita lanjut. Tenang, kita lanjutkan.